Pemirsa, agar aspirasi seluruh masyarakat Papua dapat tersalurkan, maka KPU Provinsi Papua melakukan sosialisasi di beberapa pasar di Kota Jayapura. Aksi menjemput bola terus dilakukan KPU Provinsi Papua untuk mensosialisasikan surat suara kepada masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura. Rute yang dituju pun langsung mengarah kepada masyarakat asli Papua di wilayah pasar, sembari mensosialisasikan surat suara KPU pun membagikan handuk serta air mineral dengan harapan agar supaya masyarakat Papua sepenuhnya menyalurkan hak suaranya pada tanggal 17 April nanti. Jadi selain mengajak masyarakat pada umumnya datang ke TPS hari Rabu tanggal 17 April 2019, menggunakan hak pilihnya memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPR provinsi, dan anggota DPRD. Aksi seperti ini akan terus dilakukan dan akan berkelanjutan. Selanjutnya, sosialisasi ini akan terus berlanjut di beberapa kabupaten terdekat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap memilih dan tidak golput pada saat pencoblosan.